wabarakatuh. Sekarang saya mau bikin krecek. Krecek bumbu apa ya? Kayak semacam bumbu urap gitu. Soalnya dulu saya suka banget beli krecek yang pakai bumbu urap itu, yang pakai kelapa. Nah, ini bahan-bahannya biasa. Kayak bikin urap kan. Ada bawang merah, kasih sedikit bawang putih sih. Sebenarnya 2 biji. Cuma saya dua. Terus daun jeruk, cabe, kencur, dan juga ada kelapa. Ini saya pakainya kelapa kering soalnya di sini nggak ada kelapa basah. Nah, terus ini ada kreceknya. Nanti saya sangrai dulu seperti biasa biar nggak licin pas dikuaknya. Habisan orang lunyu, cah. Habis ya, diambil di sit, disangrai di sit, digangsa. Disangrainya nggak usah pakai minyak. Namanya juga sangrai, nggak usah pakai minyak ya, ada aja. Is panas ya, cah. Semuanya masuk. Bau daun jeruk sama bau kencurnya wangi pisan. Udah, kita masukin ke wajan. Numisnya kalau kalian mau pakai minyak enggak apa-apa, saya sih biasanya enggak pakai minyak soalnya nanti kan dikasih air, enggak usah terlalu, soalnya tadi udah disangrai juga kan. Tinggal masukkan kreceknya. Baru kita masukkan kreceknya. Suka banget sama ini. Terserah kalian, kalau kalian mau kasih MSG juga nggak apa-apa, soalnya saya nggak terlalu suka sama MSG, jadi saya biasanya udah pakai garam sama gula saja. Tapi kalau masak buat saudara, keluarga, kawan, itu saya pasti wajib itu ada MSG-nya kan. Ini mah buat saya sendiri.
Ini tadi saya berapa menit ya? 5 menit ada berapa menit? Masih garam sedikit lagi. Jadi cabenya 4, saya masaknya sedikit, jadi agak pedes. Sebenarnya saya sih kuat makan pedes, pedes banget juga kuat. Cuma yang gak kuat itu perutnya, nanti sembelit, kok lara weteng cah, hari makan pedesku. Hari ini cangkem mah, kuat makan pedes AKG. Cuma aku kune wetengnya sing ora kuat. Ngongkong aku kuning WC baik. Ya wis, pintas ya. Udah diangkat pakai piring legendaris. Sukanya kayak gini saya pakainya. Yaudah sekarang saya mau makan dulu. Tuh kan, bisa muter kan. Ya saya mau makan dulu. Saatnya kita makan. Sebelum makan kita doa dulu, oke? Ini kreceknya yang dimasak tadi. Udah cuci tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mangan lur. Madang. Yang paling enak timun karo kerupuk kak. Enak kabeh. Thank you.
Ya, lanjutin makan dulu ya. Alhamdulillah, habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.